Ini salah satu glamping yang ada di Sunset Hill Malino. Jadi ada dua tipe, teman-teman. Jadi yang pertama ini ada dua, yang tipe pumpkin, yang bulat merah. Ada juga yang tipe Afrika. Afrika yang model kerucut ya. Ada dua di ujung dan dua di sini. Nah, saya kebetulan kali ini booking yang tipe Afrika, ini di nomor 6. Saya akan tunjukkan fasilitas di dalamnya seperti apa ya. Jadi ini yang tipe Afrika. Ini rate-nya kalau weekend Rp350.000. Saya nyalakan dulu lampunya. Kemudian kalau weekday ini Rp300.000. Jadi dapat bed seperti ini dengan dua bantal, ada selimut. Kemudian ada pemanas airnya, Mi ya. Ada pemanas air, ada colokan. Dan ini bisa untuk satu keluarga, teman. Ini tempat tidur dan dia ada karpet. Dan ini view-nya, teman-teman. Nah, kebetulan hari ini kan ramai sekali karena ini tanggal 14 September dan hari Senin libur. Ini suasananya ramai sekali. Full ya, penuh Sunset Hill Malino. Bagi teman-teman yang belum pernah ke sini ya, kenapa tempat ini disebut sebagai Sunset Hill Malino? Jadi kebetulan posisi campground ini berada di dataran tinggi ya, teman-teman. Kemudian di sebelah barat ini kalau sore akan nampak sunset yang cukup bagus. Saat ini mungkin belum terlalu kelihatan karena ini masih jam berapa? Sekitar jam 16 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebentar lagi kita bisa menikmati sunset di sore hari, khususnya di tempat ini, di tempat yang paling ujung dari Sunset Hill Malino. Nah, ini suasananya ramai sekali, penuh. Jadi hampir tidak ada jarak di antara tenda-tenda ini, teman-teman. Jadi saat camping di libur panjang seperti itu, teman-teman, banyak sekali rombongannya. Tadi saya menjumpai beberapa rombongan ya, ada yang bawa perbekalan lengkap, ada termos nasinya, ada lauk pauk, dan mereka menikmati sekali suasana di alam, menikmati liburan 3 hari ini ya, liburan Sabtu, Minggu, Senin. Tadi saya tanya ada yang 2 malam di sini ya. Nah, ini istimewa, teman-teman. Ramai sekali. Jadi saya beberapa kali ke sini, kali ini nih yang paling ramai. Kenapa? Karena 2 hari liburnya ya, Sabtu, Minggu, Senin itu 3 hari ya, 3 hari liburnya. Nah, ini Mas Fikri sama Mbak Amira belajar masak OTOT. Mas mateng, Fik? Aku jago belajar. Nanti entas kalau udah coklat ya entas. Belum.
Ini menu makan malam kali ini, teman-teman. Ada apa mie bakso ya? Bakso, terus ini pindang suwir. Eh? Tuna ya? Dan ini ada ote-ote. Nasinya tinggal dikit ya. Ada teh, nah ini buahnya. Selamat makan, teman-teman. Selamat pagi, Malino. Teman-teman, ini suasana pagi di Malino. Nah, buntu karena ini rame sekali dari ujung sini sampai ujung sana. Nah, itu ada yang sudah senam pagi, teman-teman. Rombongan. Jadi sudah hampir 1 tahun ini ya Cante tidak camping di Sunset Hill Malino. Dan ini kondisinya masih belum berubah. Tapi sekarang ada tambahan kamar mandi ya di sisi bawah. Dan ini masuknya masih sama, teman-teman. Kalau teman-teman bawa tenda seperti ini, per orang bayarnya Rp25.000. Itu sudah all in ya. All in, sudah fasilitas kamar mandi, fasilitas listrik. Kalau teman-teman nggak bawa tenda, juga bisa pesen jauh-jauh hari. Ini biasanya tendanya di sini kisaran mulai dari Rp100.000. Teman-teman tinggal telepon, nanti akan disiapkan oleh pengelolanya. Nah, ini menu pagi ini. Goreng apa? Tempe. Goreng ya, nasi tempe pecel. Nanti sama nasi pecel. Tempe siap, pecel siap. Oh, nasinya juga sudah siap, teman-teman. Wah, tehnya juga sudah siap. Tinggal sarapan kita. Tempenya kasih. Mantap. Jadi ini cocok dingin-dingin. Pagi-pagi langsung sarapan. Pecel gak, Pak Yang Teh? Di pintu masuk Sunset Hill Malino ini, teman-teman, juga ada warung yang jualan ya. Di sini bisa beli minuman, bisa beli mie instan dan yang lain. Kadang-kadang juga tersedia pisang goreng, mau pesan kayu bakar sama bapaknya juga bisa. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu bawa bekal banyak-banyak, bisa belanja di sini. Tepatnya di ini, di arah pintu masuk ini. Nah, ini saya kebetulan mau keluar. Tapi ramai sekali, nggak bisa keluar nunggu antrian ini, antrian mobil yang keluar. Karena ini suasananya padat sekali, mobil full ya.